turun dan akan saya cek satu-satu, dan sebelumnya mohon nanti tertib ya Bu ya, tertib biar semua yang hadir kecekel apa salam dan apa jadi aja apa semrawut bis, tetap dengan tenang dan dengan tenang insya Allah. Mudah-mudahan sekali lagi yang hadir di sini, mudah-mudahan semua doa-doanya dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Selama saya baca sholawat, semua yang hadir perutnya dipegang ya, perutnya dipegang, karena perut ini adalah semua encok, kesemutan, mata yang blenger, semua penyakit adanya di perut, karena perut adalah terminal semua makanan. Jadi apa yang kita makan, minum, semua kumpulnya, mudah-mudahan semua perutnya sehat. Ketika perut sehat, insya Allah semuanya sehat, insya Allah. Jadi ketika saya membacakan sholat Nabi, semua pegang perutnya. Ya, pegang perutnya. Bang beri dapat keturunan-keturunan, mudah-mudahan ya cepat diberikan keturunan sama Allah. Ya, pegang perutnya. Dan membacakan sholawat untuk orang tersebut, 10 kali sholawat itu. Dan akan menghilangkan 10 keburukan-keburukannya. Jadi sholawat. Jadi saya doakan yang hadir di sini pada malam hari ini, kita bersama-sama meminta kepada Allah, mudah-mudahan semua hajat-hajatnya dikabul sama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang punya sakit apa saja, mudah-mudahan pada malam hari ini diberikan kesembuhan sama Allah Subhanahu wa taala. Yang sakitnya ada yang ngirim santet dan sebagainya, mudah-mudahan pada malam hari ini dikembalikan lagi kepada yang ngirim. Aduh, jangan ini gak apa-apa kan bu. Belas ya bu ya. Dan mudah-mudahan yang pada malam hari ini hadir di sini, kang ake utangnya besok lunas kan bu. Sini aminnya kenceng ribidake. Mudah-mudahan yang hadir di sini bapak-bapak semua besok nikah lagi. Waduh, amin pro dan kontra ya bu. Amin bisa pro dan kontra. Ini beli, ini amin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu semua yang hadir di sini yang saya hormati dan yang saya banggakan, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila mana penghormatan saya dan penghormatan Padepokan Anti Galau kurang begitu berkenan, karena tempatnya Ustaz Kamane macet. Jadi ya Bu ya, pegel ini nanjaknya Bu, pegel. Saya mudah-mudahan semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan dan kebaikan. Untuk pengapunten kula ini dhuwur nangkring maning kaya manuk wis bapak-bapak. Dari Banisau, di Katon, nangkring ke Nuhur. Ini anak Batur, anak Habib, anak Batur, ini apa-apa. Ini nangkringnya berdua, bertiga nih. Nah, kemarin nangkring sendirian kayak menurut emprit. Kita bertiga nih. Ada temannya. Ya, Bu ya.